Inilah kegiatan PKL 1 yang dilaksanakan tepat di 3 lokasi, yaitu di Desa Patukuki, Koyobunga, dan TKP. Di Desa Patukuki, praktek lapangan dilaksanakan tepat di kawasan wisata Lasa yang biasa dikunjungi oleh sebagian masyarakat yang berada di desa tersebut. Desa Patukuki merupakan salah satu dari 20 desa di wilayah Kecamatan Bulagi Selatan yang terletak 18 km dari ibu kota kecamatan, 110 km dari pusat pemerintahan kabupaten, dan 920 km dari ibu kota provinsi Sulawesi Tengah. Desa Patukuki merupakan desa yang terletak di Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, yang memiliki luas wilayah 18 km kubik. Persentase terhadap luas kecamatan yaitu sekitar 12,86%. Jarak ke ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu 31 km yang dapat ditempuh melalui jalur darat. Letak geografis Desa Patukuki yaitu berpantai, sementara topografi Desa Patukuki berbentuk datar. Di Desa Patukuki memiliki satu sungai, yaitu sungai yang berada di wisata Lasa. Pada kegiatan lapangan ini, tim kami melakukan pembuatan transek menggunakan tali rafia yang telah diukur menggunakan meteran rod dengan ukuran 10x10, 5x5, dan 1x1. Kemudian, pengambilan sampel tanah, batu, dan dokumentasi terhadap flora dan fauna juga dilakukan di kawasan transek yang telah dibuat. Jenis batuan yang berada di Desa Patukuki yaitu berjenis batuan gamping, batu kalkarenit, dan batu kuarsit. Selain mengamati serta mengukur bentukan-bentukan lahan yang ada di Desa Patukuki, pengamat juga mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana bentukan lahan terjadi. Dari hasil pengamatan, bentukan lahan yang ada di Desa Patukuki yaitu datar, curam, dan berbukit. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya kegiatan pelapukan, erosi, dan pergerakan massa tanah. Persebaran jenis tanah di Indonesia sangatlah beragam. Hal itu ditunjukkan adalah perubahan iklim dan cuaca di suatu wilayah tertentu. Persebaran jenis tanah di Pulau Sulawesi juga tersebar merata dengan kondisi topografinya. Pada penelitian jenis tanah ini terbagi menjadi 5 titik untuk pengamatan jenis tanah di Desa Patukuki. Setiap pengambilan tanah diambil dari kedalaman 10 cm. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kadar keasaman, basah, dan netral pada tanah yang berada di Desa Patukuki, sehingga dapat dijadikan untuk penanaman tanaman yang sesuai dengan jenis tanahnya. Desa Patukuki memiliki flora dan fauna yang beragam. Pada titik penelitian yaitu titik 1, 2, 3, 4, dan 5 memiliki jenis flora yang sama, namun terdapat juga jenis flora yang berbeda. Flora yang paling dominan di Desa Patukuki adalah pohon kelapa, tumbuhan pakis, pala, dan coklat.
Sebagaimana desa-desa lainnya di wilayah Indonesia, di Desa Patukuki dikenal dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Hal ini berpengaruh langsung pada pola tanam yang ada di Desa Patukuki. Musim kemarau terjadi antara Oktober sampai dengan Maret, sedangkan musim penghujan antara bulan April sampai September. Suhu rata-rata di Desa Patukuki berkisar antara 15 sampai 32 Celsius. Desa Patukuki berada di ketinggian 500 meter dari permukaan laut dan terletak pada lintang selatan 01 derajat 03 menit 25 detik dan 122 derajat 24 menit 32 detik dengan bentuk permukaan tanah. Kegiatan pengamatan di Desa Koyobunga. Desa Koyobunga adalah desa yang terletak bersebelahan dengan Desa Patukuki. Kegiatan praktek lapangan yang dilakukan di desa ini memiliki kesamaan dengan kegiatan praktek yang dilakukan di Desa Patukuki, yaitu pengukuran pH tanah, pembuatan transek, dokumentasi flora dan fauna, dan pengambilan titik koordinat. Pada lokasi pengamatan di Desa Koyobunga, tim kami tidak menemukan batuan yang berada di titik pengamatan yang telah ditentukan. Flora yang paling mendominasi di Desa Koyobunga adalah tumbuhan pakis dan pohon cengkeh. Bentuk lahan yang berada di Desa Koyobunga adalah berbukit, bergelombang, dan miring. Desa Koyobunga merupakan desa yang memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah, baik dari hasil tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan. Pengelolaan kekayaan alam yang dimiliki memang sudah sepantasnya dilakukan dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Desa Koyobunga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terkenal dengan nama Desa Wisata Manggis, yang dalam pengelolaannya dikelola oleh masyarakat Desa Koyobunga itu sendiri. Kegiatan ketiga berada di lokasi TKP yang berada di Desa Patukuki. Pada pengukuran pantai dan pesisir yang berada di TKP dilakukan pada satu titik. Pengukuran dilakukan pada saat pagi, siang, dan sore hari. Adapun pengukuran yang dilakukan yaitu berupa kecepatan arus, arah arus, dan kecerahan yang titik koordinatnya yaitu lintang selatan 01 derajat 76 menit 20,31 detik dengan lintang 123 derajat 09 menit 55,08 detik. Kemiringan lereng pantai dan distribusi sedimen merupakan bagian dari geomorfologi pantai dan menjadi indikator dinamika pantai. Sementara untuk mengukur kemiringan lereng yang berada di Desa Patukuki atau Teluk Kerikil Patukuki menggunakan kompas geologi, di mana pengukuran kemiringan lereng mencapai 90 derajat dengan lereng pantai berbentuk cekung dan mempunyai lebar gisik 6,4 meter. Sembilan, 8.